Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan ke-47 masa sidang 3 tahun 2021 yang dihadiri Wali Kota Haji Rahmat Mas'ud melalui video conference dilaksanakan di ruang rapat gabungan lantai 2 DPRD Kota Balikpapan pada Kamis 30 Desember 2021 siang pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Balikpapan Abdullah didampingi Wakil Ketua DPRD Budiono Sastro Prawiro serta Subari dan dihadiri oleh sejumlah fraksi dan instansi yang ada di lingkungan pemerintah kota. Dalam rapat paripurna, agenda yang dibahas yaitu pengumuman pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Jawaban Wali Kota Balikpapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggara transportasi dan penandatanganan dan persetujuan berita acara pembicaraan tingkat 1. Ketua DPRD Balikpapan Abdullah mengatakan hari ini ada dua agenda yang dibahas dalam rapat paripurna, yaitu pengumuman pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, hasil evaluasi Gubernur Kaltim, dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan transportasi. Kami luncurkan kembali di tahun 2022, ya, karena di bulan tahun 2021 sudah masih ada kita bisa ditetapkan dan menunggu hasil komunikasi lagi, pembahasan ulang lagi antara DPRD, pemerintah kota dan gubernur, pembahasan tingkat berikutnya itu kembali sehingga transportasi tidak mungkin ditetapkan pada tahun 2021, ya, bisa ditetapkan insya Allah. Dari Balikpapan, Muhammad Atto, CNBTV melaporkan.